Tajuk asal permulaan pembelajaran memang kita 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 sebenarnya galakkan. Hatta di Al-Khaadem pun Syekh Husaini Hafizahullah dia sering sebut, dia kata interaksi mata kita dengan audiens yang ada tu lebih baik. Bahkan kehadiran kelas yang fizikal ni, fizikal eh, kan masalah tengok muka, fizikal tu sebenarnya dihadiri oleh para malaikat. Ini majlis ilmu yang dihadiri oleh yang student hadir bersama guru mereka. Nabi sebut ia sebagai majlis ilmu. Bahkan itulah majlis zikir. Kalau dia belajar Quran, belajar penjelasan Al-Quran, belajar hadis, maka dikira ia sebagai majlis zikir. Mereka dikira sebagai majlis zikir. So basically memang dalam Islam kita kata bentuk tersebut adalah bentuk yang asasnya pembelajaran tadi kita kata memang ada kena bersemuka. Tapi bila mana dalam musim MCO tersebut kita jadi apa terkekang daripada berjumpa, pembelajaran melalui talian atau atas talian online menjadi popular. Dan benda tu ialah convenient bagi orang yang duduk di rumah, tapi sama-sama macam sebutlah akan kehilangan sebahagian keberkatan yang ada dengan kehadiran ke majlis ilmu. Majlis ilmu tu patut dihadiri, ilmu tu dihadiri, bukan ilmu tu datang. Ini antara benda yang menyebabkan Imam Bukhari rahimahullah dia diusir daripada negara tempat asal dia kerana dia tak mahu mengajar, tak nak datang ke istana mengajar anak-anak pemerintah. Dia kata ilmu tu patut datang, dia patut datang sini belajar. So jadi benda tersebut agak-agak ni sikit lah. Dari segi adab sebenarnya memang patut hadir. Jadi bila kita kata cuma kekangan tadi, bolehkan kita belajar dan boleh kita katakan bahawa belajar melalui apa video ataupun interaksi, tengok video sebagainya online tu lebih dekat kepada belajar dengan baca sendirilah. Dia baca sendiri, tengok sendiri. Ada kebaikan. Memang kita kata kalau kita berkemampuan dan keupayaan, memang kita boleh untuk belajar sedemikian. Maka ada orang yang mungkin dia belajar dalam online tentu dengan tekun dan teliti, ambil nota apa yang diajarkan, akan ada manfaat insya-Allah. Insya-Allah. Walaupun ulang balik keberkatan tu dah kurang sebab tidak ada kehadiran. Kalau compare dengan fizikal lah. Tapi lah itu satu bentuk lah, satu sudut lah. Jadi kita tak pernah kecam pun orang yang tak nak datang kelas. Atau hadir secara fizikal. Itu mungkin kadang-kadang mungkin dia fobia lagi ke dengan keselamatan kesihatan dia. Wallahualam. Tapi yang pentingnya kita tekankan memang hadir dalam kelas secara fizikal itulah yang sepatutnya dibuat. Okey. Berpindah kepada tajuk apa influencer ni. Sebenarnya secara peribadi dia memang daripada awal tak pernah pun kata diri dia ustaz. Permulaan dululah. Tapi bila orang puji dia kata dia ustaz, dia pun last sekali pakai nama ustaz. Originally lah. Pasal kita orang kita ni ni satu bab. Okey, bagi pihak orang yang mengajar tadi mungkin dari segi masalah, katakanlah dia mengajar bacaan Quran, mungkin suara dia sedap, suara dia, makhraj dia betul, dia tak salah dia mengajar. Tapi yang sudut satu lagi yang sebenarnya ini balik kepada para penonton ataupun netizen yang cuba untuk ambil ilmu melalui atas talian ni, sepatutnya mereka faham bahawa dalam sudut belajar ni terutama agama, kena pastikan guru yang kita ambil tu siapa. Kan? Macam dia katakan apa dia kata innal hadha amrun din, itu urusan ni adalah agama. Fandu fir amman ta'khudh dinak, lihatlah daripada siapa kau ambil agama kamu. Ini antara kata-kata para tabi'in menyebut tentang penting kita lihat dari siapa kita ambil agama kita. Jadi kalau dia kata macam personality ni tadi Hemi sebut tu, memang dari dulu lagi tajuk asal yang masalah tengok tunjuk muka tu satu. Time dia pakai muzik dulu, lepas tu kemudian nari, kemudian baru baca a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Dia buat gaya tersebut. Betul. Mencampur adukkan dia antara kebatilan dengan hak. Sepatutnya pada sudut itu ada orang ramai patut angkat bendera merah dah untuk saya ikut orang macam ni. Tapi oleh kerana pasal dia kadang-kadang lah, ini kita bincang itu tentang apa BABI. Big action big impact. Okey, tapi sebenarnya dia juga bad advertisement, big impact. Bad advertisement, big impact. Dia mana buat kita panggil apa
cara promosi satu perkara dengan buruk, mm-hmm. dia akan berikan kesan lagi banyak kepada orang. Orang akan lebih kenal. Sebab orang tertanya-tanya kan. Ya, yeah. mm-hmm. Jadi benda ni kadang pada masyarakat, benda pelik ganjil orang tengok. Betul. Benda yang betul orang tak tengok. Contohkan saya tengok kucing, tak apa, kucing duduk benda pelik. Mm-mm. Kucing saja tak ada benda. Kucing duduk benda pelik. Kucing tu menari ke. Assalamualaikum ke. Ha, start lah. Ya, yeah, benda pelik. So, jadi apa yang ganjil itu akan menarik perhatian orang. So, ini yang digunakan oleh influencer ini dan bahkan banyak lagi artis-artis sebagai pakai tajuk yang sama. Mm-mm. Buat benda pelik supaya orang jadikan bualan. Betul. Mana itu tujuan asal kadang-kadang benda-benda pengaruh ni. Tapi pada sudut agama macam kita sebut tadi, dia dua arah. Orang yang perangai ini, yang dia mungkin bukan ustaz dan sebagainya, dia nak bercakap tentang perkara tadi, mm-hmm. dia mungkin tak ada limitation, tak ada limit. Pasal kat sini tajuk takwa. Faham. Dia mungkin tak ada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, tak takut Tuhan pun. Yang penting pada dia adalah pengikut dia ramai mana. The more pengikut datang, oh terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. 6,500 orang. Betul. Kita salah Khaadem tak sampai macam tu. Tak sampai. Kan kita tak ada. Tak sampai. Pasal 6,500 orang pergi tengok cerita macam tu. Dulu saya ingat ada seorang tu buat mengarut. Dia kata apa, dia pergi duduk je depan kamera, mengadap satu arah. Lepas tu orang pun tengok. Ratus ribu. Ke puluh ribu ke tak, ratus ribu, puluh ribu orang. Duk tunggu pun dia. Atau unboxing apa dark web punya barang. Dia beli barang dark web, lepas tu kemudian unboxing. Tak, sebenarnya orang tu mungkin tak beli pun daripada dark web. Dia buat-buat je kata korang dia beli daripada dark web. Lepas tu awak pun tengok lah, benda dia beli. Eh, ada ilmu hitam lah, ada jin lah, beli jin. So benda macam ni, dia ada dua efek, dua arah. Kalau kita nak bincang kan, dua arah. Satu arah, orang yang membuat konten yang tak takut Tuhan ni, dia tak takut Tuhan, dia buat konten apa dia nak. Mm-hmm. Dia akan buat, dia cakap benda dia cakap, dia akan apa, main muzik, dia akan sekian, semua dia akan buat. Sebagai influencer yang nakkan perhatian orang, dia akan buat. Tapi dia ada side pula yang kita kena tegur adalah orang netizen, yang suka tengok. Yang suka tengok. Mm-hmm. Sebab kalau dia kata orang yang suka tengok, dia tak tengok, tak ada view, dia berhenti. Semangat dia untuk terus buat kerja bukan-bukan ni, tu kadang sampai kepada peringkat last kali dia minta perempuan buka muka untuk dia tengok. Lepas tu ada lah seorang-seorang menyokong, ustaz sebenarnya nak tengok supaya dapat betulkan makhraj. Itu semua ayat je sebenarnya. Itu semua tu alasan saja. Tapi yang peliknya bila orang kita ni yang kat Malaysia ni, yang kita masalah ni, saya yang buat kerja bukan-bukan ni, ini tak boleh kita sekat. Habis hilang orang macam ni, ada akan nanti pengganti pula. Dalam kehidupan kita, orang yang pelik-pelik ni, yang tak takut Tuhan, yang buat benda yang bukan-bukan, yang nakkan perhatian, itu kan akan sentiasa muncul. Mati yang ni, keluar yang ni. Hilang yang ni, keluar yang ni. Dia akan sentiasa muncul. Tapi yang menjadi punca untuk kemunculan mereka dengan banyaknya adalah pemerhatilah. Ada demand. Ada orang nak tengok. Jadi orang yang tak tengok ni yang kita masalah. Sebab urusan ni urusan agama. Betul. Whenever you want to learn, kalau kata nak belajar senaman ke silat ke tengok, tak ada hal. Pakailah. Sebab macam Imam Malik rahimahullah kata, inna hadhal amr lahmuka wa damuka. Urusan ini, urusan apa, pengambilan dalil, pengambilan sumber agama ni, adalah darah dagingmu. Darah dagingmu. Mengenainya kamu akan ditanya hari kiamat nanti. Tajuk ni, jadi kenapa bila nampak orang buat benda bukan-bukan tadi, kadang-kadang ada lagi macam positif, mungkin maksud dia lain. Banyak orang kadang-kadang menjadi macam tu. Dia dah nampak benda buruk, tapi masih lagi nak terjemahkan dengan cara yang lain. Cara lain terjemahan tadi untuk supaya dia terus melihat dan menonton benda berkenaan. Macam artis tanggal baju, kau tak tahu mungkin. Dia mungkin niat lain, dia nak macam ni, tapi jadi macam ni, nak buat macam mana. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya, netizen ni, pelanggan-pelanggan ni yang sibuk nak tengok, habiskan masa depan orang macam ni untuk belajar apa tentang agama, yang akan ulang balik Malik kata, jadi darah daging kita. Mencari redha manusia seperti ustaz cakap kan. Yalah, redha manusia dia beria sangat, dia nak jadikan supaya orang ikut, supaya orang seronok. Tapi masalah tadi lah, kumpulan ni, yang kumpulan ni sebenarnya kita nak fahamkan, yang menengok benda macam ni, diorang ni macam tadi lah, macam dah nampak ada benda yang tak elok, tapi duduk juga.
Dan ustaz. And then nanti dia akan pergi kepada nak memenuhi kehendak memang netizen pula. Tak, okay. Dia akan dari sini pula. Dia akan timbul pada lagi kali kedua. Mana mula-mula dia buat mengarut. Betul. Jadi siapa tengok. Kemudian bila yang ini nak satu bentuk, yang ini akan wujudkan. So demand dah ada, dia akan buat lah. Situlah tibanya cerita-cerita pengelipu lara lah kan ustaz. Betul lah. Dia akan kata apa? Pasal balik pada asal, memang kita tahu bahawa tajuk asal dan agama ni kan, macam Imam Bukhari letakkan awal bab. Dia kata al-ilmu, ilmu qabla qaulin aw amal. Ilmu sebelum kata-kata atau perbuatan. Sebelum kata-kata dan perbuatan atau kata-kata dan atau perbuatan, mesti ada ilmu. So ilmu tu satu benda. Tapi pada sudut asal, macam ustaz ke benda bro tidur ni kan, kita perhatikan dia punya sudut dia tu masalah tarikan. Tarikan dia sama macam ustaz Don itu kan, sama juga tarikan. Dia tarikan apa benda, cara gaya dia menghiburkan, cerita sama. Macam pinggan itu merah. Habis cerita. Betul. Dia kata, kau tahu tak pinggan ni kenapa dia merah? Sebenarnya. Jadi benda macam ni, kadang-kadang dia tarikkan tu ada. Cuma lah, masa manusia yang punya keupayaan untuk menarik orang lain, dia kena ingat bahawa dalam perbuatan dia berbohong, menipu dan sebagainya, dikira oleh Allah Ta'ala. Mempermain-mainkan ayat Allah Ta'ala dengan muzik. Dia persoalkan nanti. Dia bukan free untuk kita buat apa saja kita nak. Sebab agama ni milik Allah Ta'ala. Lepas tu kalau bab tajuk lain, banyak kamera ke, pasal lampu ke, buatlah. Buat konten macam tu lah. Tapi kalau kita buat konten tak agama, dia, kat situ ada batasan dia. Betul. Ada garis panduan dia. Kan masa-masa bila bercakap, kena ada sumber. Betul. Itu, tapi ini bab ni gagal lah. Netizen tak pernah kisah pun. Janji ustaz tu kata sumber. Betul lah tu. Jadi habislah. So basically benda ni, kita kata, kalau tanya saya, saya kata dua sudut. Pada orang awam sepatutnya tak boleh layan Malaysia ni. Dan saya kata, orang kata ustaz tu tak nak apa, kita layan ni, nak suruh layan dia. Tak payah layan saya. Tosal layan kita orang punya podcast pun. Tapi yang anda kena buat adalah cari bermanfaat. Betul. Kalau anda kata duduk diam belajar masak pun tak apa. Betul. Kan? Ini belajar agama. Belajar masak. Kalau bukan orang bukan Islam, kafir aja pun tak ada masalah. Cara masak, lembutkan daging ke, bagi apa air tu jadi sedap lagi ke. Janji halal. Janji halal. Janji halal tak ada masalah. Belajar dari siapa pun tak apa. Tapi bila bila datang dan bentuk macam ni, dengan keadaan orang tersebut apa, mempermain-mainkan agama dalam bentuk yang sangat jelas, sangat jelas. Tapi bila kita duduk lagi, kenapa? Sebab tu kita tak memilih dalam masalah mengambil sumber agama. Tak ada memilih. Kalau anda kata bab makan, jaga. Macam tu benda, macam Yahudi lah. Bab makan, jangan. Diorang oven ada dua. Oven makanan laut, oven makan darat. Mana utensil gunaan pun tak boleh campur. Saya ingat saya beli apa, tengok satu apa, satu apa syarikat Victorinox. Dia keluarkan pisau dia. Pemegang pisau tu ada color bermacam. Ada color kuning, ada color merah, color hitam. Kita ingatkan color tu suka-suka. Rupanya ada color coding. Hijau untuk sayur-sayuran, merah untuk daging mentah. Hitam untuk general usage, hijau untuk sayur, kuning untuk poultry, untuk ayam-ayam sebagainya, ikan biru kot. Dia asingkan sebab kebetulan dalam masyarakat Yahudi, bab makan ni diorang akan beria. Makan dia beria, dapur kena asing. Asing dapur. Dapur yang ada apa, untuk makan laut, makan ni, utensil tak, pinggan pun tak boleh sama. So orang Melayu kita ada perangai ni. Sebab Melayu sebab majoriti Malaysia ni Melayu yang Islam. Kalau ni kata macam Helmi tak termasuk sebab Helmi bukan Melayu. Pasal Melayu punya perangai ni, normally ni perangai born Muslim. Bab makan beria. Dengar kata kotor lah, sekian lah. Nampak rambut selai pun dah jadi kan. Pada rambut selai, buang je lah, makan je lah. Kata macam gila lah. Rambut tu bukan orang tu sengaja nak letak tambah dalam tu. Tak terjatuh rambut dia. Silap-silap rambut kita sendiri. Silap rambut kita sendiri. Betul. Alih buang makan lah masalah dia. Jadi dia orang kata, kan. Kan, buat makan. Tapi buat agama. Cedok je. Nangak gitu. Untuk masuk semua sekali. Macam orang kebulu. Tak, orang kebulu, letak nasi basi tu kan. Tapi kenapa macam tu? Dalam kenapa agama sahaja yang akan dicedok macam tu? Ini panggil ajakan syaitan. Syaitan akan impi-impikan.
perlihatkan batil itu hak, hak itu batil. Sebab tu kita kadang bila bab macam ni, kita nampak jelas salah, tapi masih duduk dia kenapa? Nampak orang tu menipu dah atas nama Nabi SAW. Tapi kita duduk sibuk nak dengar dia. Kenapa? Lepas tu kita dah jauh, kira kita tu nampak jijik. Kalau kita boleh jijik dengan orang yang buat benda-benda yang mungkar yang lain, kenapa tak jijik dengan orang menipu atas nama agama? Tak kita nak jijik, tak jijik tengok orang yang main muzik betul? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kan? Kenapa tak jijik? Mana awak jijik dengan makanan masuk dalam diri awak, tapi awak tak jijik dengan orang yang buat kerja macam ni? Ustaz, boleh saya tanya, adakah sebab netizen-netizen yang tengah tengok ni ingin mencari kelonggaran dalam agama? Sebab sebab benda ni di di okey dibuat oleh yang orang yang claim diri dia alim, ilmuwan, you know, ustaz. Oh, ustaz boleh buat macam ni, saya pun boleh lah kot. Ada tak macam tu? Okey, itu mungkin sebahagian mana orang yang mencari hujah untuk membolehkan apa perangai dia buat. Macam dia suka kisah rokok, cari ustaz suka merokok. Geng-geng apa? Asyairah Maturidiyah dekat belah Indonesia. Tak, saya sebut terus saya, right? Ini Al-Sunnah. Al-Sunnah tak buat kerja macam ni. Al-Sunnah tak akan masuk dengan benda-benda yang kotor. Saya ingat Syekh Husaini Hafizahullah sebut, dia kata, kalau ikut bandingan, nak tengok kotor tak kotor rokok ni, bila kita... apa benda yang boleh buat masuk dengan jamban? Betul. Cuba bawa kopi. Awak suka kopi kan? Ha, kawan-kawan kita suka kopi. Bawa kopi masuk jamban. Sambil-sambil buang air. Tak masuk. Tak boleh? Tak boleh. Kan? Sambil-sambil apa, duduk dalam, dalam jamban tu, minum kopi ke, Chinese tea ke. Tak boleh. Ia makin chewing gum pun kita. Sambil buang air, punya chewing gum. Iji kan? Betul. Rokok boleh tau. Rokok adalah satu benda yang boleh bawa masuk jamban. Sambil buang air. Tiba-tiba kan, geng-geng Asyairah Maturidiyah daripada Indonesia suka, dia kata, apa haramnya, apa haramnya sebagainya. Lepas tu orang kat Malaysia ni pun ambil ustaz tadi, jadi rujukan sebab ustaz tu buat benda yang dia suka. Macam tadi kan, macam kes apa, ustaz tidur ni kan, dia main muzik. Jadi orang yang suka muzik nak ustaz macam ni lah. Ustaz yang boleh berikan dia halal peralatan alat muzik yang diharamkan oleh imam-imam empat mazhab. Masyafi'i haramkan. Malik bin Anas haramkan. Abu Hanifah haramkan. Ahmad bin Hanbal haramkan. Haramkan. Ini cakap ni. Ini mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Waktu tu time nak merokok, pergi ikut sana. Nak muzik, ikut sini. Nampak tak? Dia memang kadang-kadang memang ada orang window shopping. Dia ambil ustaz tadi, orang-orang tadi, figure tadi, sebab figure tadi melakukan benda yang dia suka. Ha, ini sudut yang salah dalam belajar. Sebab kita belajar bukan kerana orang tu bagi kita pendapat yang kita suka. Yang kita patut belajar adalah orang tu berikan pada kita pandangan atau pendapat yang berasaskan, berpunca daripada Quran dan Sunnah. Even though kita tak suka. Even though kita tak suka. Betul. Kita tak suka. Kita tak suka penukaran. Tapi kita tak boleh untuk bermudah-mudah dalam agama. So, dia ada evidence kan? Ustaz, sebab ada bukti. Itu kata Islam. Agama dalil. So, jadi kadang-kadang perbuatan ni satu benda lah, satu part. Dia ada part macam mungkin kalau Ilmu boleh tengok juga. Yang suka dengar tadi tu, dia macam mencari-cari. Yalah, tapi nak ambil ustaz yang tegas sangat, tak boleh. Yang saya ingat cerita ni, ada seorang hamba Ta'ala ni, dia kahwin dengan ustaz. Lepas tu, kawan dia kata dengan dia, aku pun nak cari jodoh juga. Okay. Aku nak ustaz juga kalau boleh. Okay. Tapi ustaz yang janganlah tegas sangat. Dia tak boleh tegas sangat. Dia macam tegas sangat, tak nak ustaz yang mild sikit. Yang ini boleh, ini boleh. Dia problem dia tak nak ikut agama tadi dengan sepenuhnya. Dia kadang memang ini masalah, kadang lambat bertaubat dan sebagainya. Sebab orang tu dia masih sayang dengan aktiviti dia ketika mana dalam keadaan dia lalai tu, dia suka aktiviti tersebut. Jadi dia nakkan orang yang selari dengan pahaman dia. Tapi ustaz, dalam Islam memang dah ada kelonggaran pun, bukannya semua, you know, you need to... Masalahnya pasal dia punya bayangan tentang agama tu lain, salah. Dan Islam memang ada hiburan, tapi hiburannya dibenarkan. Dan Islam memang ada benda-benda lain. Memang semua Islam tak pernah jadi rigid. Tapi benda tak boleh, tak boleh lah. Tapi diorang tak boleh pakai benda tu. Sebab tu macam Ilmi kata betul, ada sudut tadi. Jadi mereka ni netizen ni suka pergi kepada orang macam ni, sebab orang ni suka berikan mereka
kelonggaran dalam agama. Astaghfirullah. Tapi realiti dia, bila awak balik-balik, kalau awak ada disiplin dalam beragama, agama milik Allah. Allah menentukan halal dan haram. So bila Allah tentukan satu benda itu haram, haramlah dia. Walaupun ustaz awak kata boleh, walaupun kadi awak kata boleh, mufti awak kata boleh, tapi kalau Allah Ta'ala haramkan agama, haramlah. Betul. Itu sudut pandang yang sering orang terlupa. Dia rasakan bila ada orang yang macam ni buat, orang macam ni buat, maka dia kata apa hukum yang Tuhan turun dengan tadi boleh bertukar. Betul kan? Itu sudut yang kita nampak lah sudut. Tapi apalah niat hati masing-masing kita tak tahu. Betul. Tapi menghabiskan masa dalam keadaan dengan berhadapan dengan orang-orang macam ni, ustaz tidur ke benda nama sekali sebagainya, yang main muzik sebagainya, apa, untuk membaca Quran, ini memang jijik, kotor. Betul. Benda kotor gabung dengan agama, macam mana awak boleh buat macam tu? Betul. Itu realiti yang kita pelik lah. Jadi secara asalnya hati orang kita jaga, tapi realiti tu berlaku macam tu. Berlaku macam tu memang depan-depan kita nampak. Sebab diorang suka ustaz-ustaz yang boleh beri kelonggaran banyak pada mereka. Tapi kadang-kadang saya rasa ada sesetengah orang memilih juga ustaz. Contohnya, kita ambil example paling senang lah, bab makan. Okay, bab makan benda-benda yang haram seperti khinzir. For example, contohnya, satu, nauzubillah, satu hari nanti ada mufti yang cakap, okay, dari mana cakap, oh, khinzir tu halal. Tapi netizen pandai pula, mufti ni salah. Kenapa selection? Tak, bukan dia kan selection. Sebenarnya tajuk asal, ada benda dalam agama ni yang dia kecil diajarkan haram oleh mak bapak kita. Kadang-kadang benda tu lebih pada tradisi. Pengharaman tu berasal tradisi. Macam Islam geografi. Iman geografi. Pasal kita tinggal tempat atau negara banyak orang Islam, dan kita tinggal pada zaman apa tempat dan negara kita tinggal tadi menganut agama Islam. So benda tu menjadi memudahkan untuk penerimaan diri dia pada satu perkara. Tapi kalau dia kata benda tu jadi norma berlainan, dia akan buat. Contohnya dekat Malaysia dia tak makan, di luar negara dia makan. Sebab dia kata ada ustaz kata boleh. Dia nak ada ustaz kata boleh. Macam pergi masuk McDonald's apa, atau kedai fast food yang apa bukan Islam di negara barat, yang tahu tak sembelih dengan syariat Islam. Tapi dia kata darurat. Padahal tak mati pun banyak benda lain yang tak ada kaitan dengan apa, babi ke atau binatang sembelihan bukan Islam tu. Ada je banyak. Ada je banyak. Tapi religion, pasal dia nak benda tadi, dia okey kan jugalah. Carilah. Dia memang dia satu sudut yang kita panggil window shopping fatwa. Macam bila kita yoga di Malaysia ni diisytiharkan sebagai haram diamalkan oleh umat Islam. So, sebab yoga dengan cara yoga tadi, dengan apa, ada mentera dia, ada dan sebagainya kan. Pejam mata, zero mind process sebagainya. Itu haram dalam Islam. So benda tersebut apa kita kata adalah amalan penyembahan kepada dewa matahari. Yoga tu sebenarnya itu. Kalau jadi, nak buat stretching tu tak apalah kan. Stretching tajuk lain. Kami sebenarnya kena pergerakan dalam yoga tadi. Budak belajar silat akan buat. Tapi tak pernah tok guru dia kata ini pada yoga. Itu sudut pertama. Sudut kedua dia adalah masalah tadi kita kata, bila tak dapat fatwa yang menyamai apa kehendak kita, kita cari lagi. Tanya ustaz ni. Saya ingat sekali waktu Syekh Estes daripada mereka syarikat datang Malaysia. Waktu kita buat program dekat masjid wilayah. Jadi dia buat speech lah, cakap pada orang ramai tentang sekian. Lepas tu time soal jawab, keluar sesoalan. Soalan berbunyi, adakah yoga haram? Itu Syekh Ustaz kata, apa mufti korang cakap? Kan mufti korang cakap satu benda, ikut je lah. Dia kata, kenapa korang nak tanya aku lagi? Ni kenapa tak puas hati dengan jawapan mufti korang, kau nak tanya aku? Dia marah lah. Dia panggil video shopping fatwa. So dia kena, kadang-kadang memang adalah tendensi kecenderungan tu. Orang tu suka benda mungkar, dia nak ke ustaz yang katakan mungkar tu halal. Dan jadilah cerita dia punya association. Bagi dia ustaz ni lah bagus, sebab semua boleh. Apa yang dia suka boleh. Kalau ustaz yang apa benda dia suka tak boleh. Dia problem lah. Itu sudut yang kita perhatikan sering berlaku lah dalam masyarakat. Yang kita kata patut diubah attitude tadi. Sebab in the end kita balik pada Allah Ta'ala nak jawab apa. Betul. Allah Ta'ala soalan yang akan tanya pada kita di akhirat nanti adalah, antaranya adalah, mada ajabtumul mursalin, apakah yang kalian telah sahut daripada panggilan para rasul. Apa kalian telah sambut dari panggilan para rasul. Di situ lah nilai kita yang sebenar. Bukan rupa kita, bukan paras kita. Banyak mana kita
ikut, banyak mana kita comply dengan dengan apa dibawa oleh Rasul yang Allah Ta'ala utus kepada kita itu, dengan kita Muhammad SAW, sebelum Muhammad Isa alaihissalam, Musa alaihissalam. So siapa ikut zaman dia, ada Rasul yang tersendiri, kecuali siapa datang lepas Muhammad SAW, hanya Muhammad saja Rasul mereka. So bila apa yang Nabi jawab, apa beri pada kita sebagai jawapan ke, kebenaran atau larangan, kenalah kita ikut. Dan barulah kita jadi Muslim. Tapi selama mana kita nakkan agama tu ikut pada kemahuan kita, dan masalah lah. Jadi sebab tu Nabi kata kullu ummati dakhal jannah illa man aba, semua umatku akan masuk syurga kecuali siapa yang enggan. Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, faman ya'ba, siapa yang akan enggan? Nabi kata man ata'ani dakhal jannata, bersiapa yang mentaati aku dia pasti masuk syurga. Wa man asani faqad aba, bersiapa yang mendurhakai aku dia telah enggan. So it's quite simple, straight to the point. So dia, anda nak ikutkan apa dalam tajuk agama? Maka kalau dia kata extend dah 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 dah, dah bijak sikit, dah sekian sikit, semua urusan hidup sebenarnya balik kepada agama, berpandukan agama. Ha, kalau tidak, permulaan tu kita bab ibadat je. Ha, kita kata yang lain okey, tapi lepas tu kita kena upgrade kita punya kedudukan. Sebab tu Islam ni atau agama datang dengan tiga tingkatan, ada Islam, iman dan ihsan. So kita nak sampai pada tahap ihsan, itu menyembah Allah Ta'ala, sudah kita nampak Allah Ta'ala. Kalau tak nampak apa, kita tahu dia, tahu nampak, dia kita. Nampak kita. Itu yang benda yang kita kata kena kena adan diri kita berdasar kepada perbuatan fizikal kita. Itulah bila kita tahan diri kita benda yang Allah Ta'ala larang. Dan kat situlah nilai takwa kita. Itulah kita sebagai hamba. Itulah kita sebagai Muslim. Ha, itu yang patut ditanya oleh semua, apa, kepada diri masing-masing, oleh semua netizen yang terlibat ke, yang tak terlibat ke dengan orang-orang macam ni. Orang tu diperangai tak senonoh, kita faham dah. Jijik dan keji. Tapi masalahnya orang lain ni kenapa boleh masih lagi merujuk pada dia untuk tajuk agama? Sedangkan agama yang dibawa atau ajaran Islam yang ditunjukkan kepada masyarakat adalah sangat salah. Bukan ajaran Nabi SAW. Bukan ajaran Nabi SAW.